Duh, bosan banget. Nanti ngapain ya? Scroll TikTok aja deh. Kayaknya naik bus ini seru deh. Jakilin sama Yona, ah buat jalan-jalan. Aduh. Kira-kira bisa juga. Eh guys, kalian bosan gak sih? Gak mau keluar nih. Keluar, ayo. Kemana? Nge-mall. Nonton. Bosan apa gitu-gitu terus? Sekali-sekali coba yang beda kek. Oh iya, kebetulan bulan ini banyak loh event di Surabaya. Tau bus SCCT gak? Bus? Itu loh, bus Surabaya Shopping and Culinary Track Tour. Tumben banget kalian naik bus. Bus SCCT. Baru denger gak sih? Aku juga baru denger. Nah, jadi kita diajak buat mengunjungi ragam budaya yang ada di Surabaya. Kok seru? Aku baru tahu loh. Suliau Sosong Bagian Sabtu jam 9 itu pas banget. Oke? Oke. Gimana ya cara naik busnya? Pesan tiket dulu kah? Harganya berapa? Gampang kok. Via online cuma 10.000. How do Nintendo woman so kungkung sejasi. Oke ya. Udah Nintendo. Apa saja kalian telat. Udah deh capek. Mau tidur. Bye. Oke guys, kembali lagi bersama kita Yoim Vlog. Yohana, Olin, Ilan. Kita mau ngapain guys ya? Mau naik ke SCCT. Bus SCCT. Kalian pernah dengar bus SCCT? Bus SCCT itu apa sih? Bus SCCT itu bus yang biasa dijadikan sebagai sarana atau tempat wisata yang bisa memberikan banyak edukasi tentang ragam budaya yang ada di Jawa Timur. Gitu, bus SCCT itu ternyata bus yang mengenalin banyak ragam kebudayaan. Jadi bagus nggak sih bus SCCT itu? Kemarin yang rekomendasi bus SCCT siapa sih? Gue lah. Pinter banget ya Olin ya kalau mengenai kebudayaan-kebudayaan gitu. Iya dong. Daripada penasaran bagaimana sih bus SCCT itu, mending kita langsung ke bus SCCT-nya. Lihat guys, busnya bergerak tau. Kalian pernah gak sih mikir kenapa bus ini bergerak? Kayak kok bisa ya? Jadi Olin, bus ini bergerak itu dengan bantuan energi kimia dari bensin yang membuat bus gerak, yaitu energi kinetik. Jadi guys, informasinya bus ini itu bakal ngajak kita ke Pura Agung, ke Kelenteng Buen Bio, terus Kampung Pecinan yang ada di Kapasan Dalam tuh loh. Pura. Jadi guys, kita udah masuk nih. Masuk. Pemimpin adalah pandita yang ideal ya begitu. Tri Mandala. Keluar tengah utama. Elemen harmoni tumbukan 9 adalah unsur nawasaka, bahwa dunia ini dilindungi oleh 9 dewa, 9 mata angin. Kita suci, kalau di umat lain mungkin wudu ya, untuk ada pemercikan yang sudah mendapat vibrasi kesucian dari pandita.
Seperti itu penjelasan dari siapa namanya? Itu namanya siapa namanya? Imam. Dari Imam Pura ini. Iya. Jadi kita boleh cuma ngintip aja, guys. Ya. Kalau sekali balik, kalau ada yang jadi kita suaranya kecil soalnya enggak mau teriak-teriak, guys. Takut rar. Taman Bedi. Jadi kalau bukan yang beragama Hindu atau yang enggak mau beribadah itu nggak boleh kayak menginjak gitu. Kita udah tahu tentang apa di yang ada di pura ini. Salah satunya alat musik gini, guys. Kontak pertama kali didirikan tahun 1640 oleh seorang bermarga Hokian, bermarga Letnan. Tahun 1645 ada kekacauan di Surabaya, yaitu gerakan T13 PKI, sehingga kelenteng berubah menjadi TITT. Jadi guys, kelenteng Bionbio ini sangat kokoh hingga saat ini. Dirawat oleh pengurusnya maksimal mungkin agar bisa tetap digunakan. Dan jangan pernah dibugar, hanya dirawat untuk kayak ngecat-ngecat gitu biar kayak tampak masih bisa dihuni oleh penduduknya yang beribadah di sini. Nah, jadi kita sekarang lagi di Kampung Pecinan. Betul banget. Kita masih jalan sih, jadi kampung ini tuh kayak kampung biasa, tapi kampungnya tuh dinamain Kampung Pecinan karena apa, Lin? Nah, mayoritas di sini itu orang Tionghoa. Terus dulunya kampung ini itu dibilang kampung kungfu karena banyak kan orang di sini itu pasti belajar kungfu. Jadi Kampung Cina itu arti besarnya itu kampung yang banyak dihuni oleh orang-orang Cina yang dulunya adalah jago kungfu. Kedai kungfu. Kungfu, guys. Ilen Yohana. Juga yang buat topi, gila. Nih. Desainnya itu bagus-bagus batiknya. Betul banget. Jadi jangan kira batik ini tuh batik yang pakai canting itu beda, guys ya. Batik bordir sama batik yang pakai canting. Ini selendangnya, guys. Nah, ini gemes banget sih. Aksesorisnya yang enggak kalah unik dan bagus. Kita lari. Mana ya? Nih kayak ada yang dari Kediri. Benar-benar batik ini dibudayakan oleh berbagai daerah di Indonesia. Iya, makanya kita harus lestarikan sampai di Surabaya juga, guys. Surabaya. Oh, Surabaya. Gila, keren banget, sumpah. Kota kenangan, kota kenangan. Surabaya, sejak pertama kita berjumpa. Oke, guys, sudah selesai. Bye bye batik. Sekarang itu waktunya kita makan. Ini dari gado-gado. Kalau ini tuh makanan dari Surabaya. Ini namanya tahu teh. Guys, jadi kita habis makan, terus kita bingung mau kemana. Tapi kita nggak mau pulang. Enaknya kemana? Tahun lagi aja yuk.
nonton. Alun-alun. Orang kamu nonton gak sih? Nonton gak sih? Iya, nonton. Tapi nonton reok. Reok? Kalian tahu reok? Pernah lihat reok? Gak pernah ya? Tapi bagus juga gak sih lihat reok? Ya udah, ayo lihat reok. Kita celing sampai sana ya. Satu, dua, tiga. Kita udah sampai di alun-alun. Sekarang kita mau show. Iki wis mulai apa belum? Sampai iki lho, Rek, rame ya toh. Ih, ono ular gila sih. Rame pol, lihat-lihat. Iki lho reok e, Rek. Tuh, reoke gede toh. Kalian enggak ngerti reok, kan iki lho reok gede. Jadi awak dhewe kok bakal ngelihat reok. Sing sak gorenge enggak pernah kita lihat sama sekali. Awak dhewe ngerti ini ora teko. Sukses toh. Betul. Adek lho gondi. Sing adem-adem ae lan di. Ya nembus sing adem ae. Tapi engko bakal ndelok prek lagi nek kabeh olin. Iki lho, iki lho, iki lho reok iki lho. Reok cilik jarene. Iki pasti pemain-pemain reok e, Rek. Ini jarana enggak sih? Iki kan pertama kali kita bakal ndelok reok kan. Kira-kira reok itu medeni apa enggak? Di HP-HP, kok sing ndelok reok iku lak kesurupan toh? Oh, dewe ndelok wes. Ade. Kamu bakal ngapain nanti? Jadi apa? Latin. Jadi? Latin. Latin. Itu ngapain? Joget-joget. Udah lama jadi kayak gini. Keren. Jam telu, saiki jam telu kurang. Jadi kita boleh panggon-panggon sing adem dulu. Bye guys. Reok adalah tarian tradisional di arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat dan mengandung unsur magis. Penari utamanya merupakan orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak, ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping yang disertai reok Indonesia asli. Reok ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya nyaris 50 kg. Jadi Rek, saya kial dewe dek di basement. Di basement alun-alun. Apa oh kita di basement alun-alun? Panas. Panas enggak bayang toh. Ndok reok teko jam 3 sampai saiki jam 5 kita dipampang di lapangan bubur. Tapi pertunjukannya seru sih. Iya. Apa dhewe sing enggak ngerti reok itu ya apa jadi ngerti. Nah, jadi apa? Gak baik lho reok ta. Tapi api lho, tambah pengetahuan, ambek kembang lho kesenian. Sekali-sekali ini adalah kebudayaan ini Surabaya. Nah, apa yang berkata Siti? Yang merupakan program kita sebenarnya ngajak kita muter-muter kenal agar-agar budaya di sejarah di Surabaya. Kompabe ojo lali numpak di Surabaya. Perasaan ikon kabe ini apa? Mari numpak bus, mari ndelok reok, mari melaku-melaku nandia ya apa rasanya? Mulak pol. Awalnya enggak ngerti, jadi ngerti. Jadi kayak pertunjukan reok ini ternyata ini yo, ono lucu ya, ono seru ya, ono tegang ya. Jadi sama aku, emang lek kon kabe gak nonton. Harapanku ketika kon kabe supaya ngembangno acara budaya sing program pemerintah sing gunakno bus SSCT gawe fasilitas belajar nang Surabaya. Kon kabe sing delok iso njupuk manfaate dengan baik. Teknologi ini semakin canggih toh. Iya. Jadi kebudayaan ini semakin lama semakin luntur. Makanya vlog ini ngajak kalian bikin sadar bahwa kebudayaan itu sangat luas, sehingga kalian itu harus mengenal satu persatu kebudayaan. Semoga makna dari vlog ini kalian bisa ambil dengan sebaik mungkin dan terapin di kehidupan kalian sehari-hari. Pak, like, share video ini sebaik-baiknya ke teman-teman kalian, keluarga kalian, kakak kalian, semuanya pokoknya share.